Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Alkoholik TV. Tentu saja dalam serial cerita rakyat Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang cerita-cerita rakyat Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tentu saja sering kita mendengar tentang kisah-kisah, legenda, dongeng atau cerita-cerita rakyat yang sangat melegenda. Bahkan tidak banyak kita temui di layar-layar kaca. Di televisi-televisi Nusantara pun sudah menjadi film yang sangat menarik yang bisa ditonton dan bisa membangun sebuah inspirasi tentang kecintaan kita kepada Nusantara yang sangat kita banggakan ini. Tentu saja, hari ini Alkoholik TV akan menyajikan sebuah cerita-cerita rakyat Nusantara melalui channel YouTube ini karena kita sadari pada akhir-akhir ini sudah jarang kita temui para pemuda, para anak-anak membaca buku-buku cerita, melainkan mereka mendengarkan atau menonton tentang kisah-kisah sejarah-sejarah melalui digitalisasi atau ponsel mereka. Oleh sebab itu, tim kreatif Alkoholik TV mempunyai inisiatif untuk membangun sebuah cerita rakyat melalui channel YouTube Alkoholik TV. Kali ini kita akan membahas tentang cerita rakyat berasal dari Yogyakarta. Provinsi daerah istimewa Yogyakarta tentu saja provinsi yang berada di Pulau Jawa. Yang sangat istimewa karena di sana ada Sultan Hamengkubuwono sebagai gubernur dan Pakubuwono sebagai wakil gubernur memimpin provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Tentu saja apabila kita bicara tentang Yogyakarta, begitu indah sekali kita mendengar tentang keindahan bangunan candi-candi yang berada di Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang Roro Jonggrang. Di Jawa Tengah, pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan bernama Pengkingu. Sang raja mempunyai seorang putra bernama Joko Bandung. Joko Bandung adalah seorang pemuda perkasa. Seperti halnya sang ayah, ia juga mempunyai berbagai ilmu kesaktian yang tinggi. Tapi sayang Joko Bandung yang sudah dewasa ini belum mau berumah tangga atau belum memiliki istri. Suatu saat sang raja memanggilnya dan ia ditanya mengapa belum mau berumah tangga. Jaka Bandung ingin menguasai kerajaan Prambanan. Maka Jaka Bandung memimpin pasukan Pengging berperang melawan pasukan Prambanan. Pada saat itu kerajaan Prambanan dipimpin oleh Raja Boko. Tubuhnya tinggi besar sehingga sebagian besar orang menganggapnya sebagai keturunan raksasa. Raja bertubuh raksasa itu memulai serangan lebih dahulu. Ia berlari kencang di depan, diikuti pasukan di belakangnya. Pasukan Pengging menghadapi serbuan lawan. Dengan mudahnya Raja Boko menangkap satu persatu tentara Pengging, lalu dilempar tinggi ke udara. Tentu saja tentara itu mati ketika jatuh ke tanah. Pasukan Prambanan juga dengan enaknya membantai pasukan Pengging yang kocar kacir, tak karuan. Tapi tiba-tiba muncul Jaka Bandung, menghadang laju Raja Boko. Raja Boko mengayunkan tangan kanannya bermaksud menyebar leher Bandung Bandawasa. Namun pemuda itu justru menangkap lengan Raja Boko dengan gerakan supercepat. Tubuh Raja Boko dilempar ke arah prajurit Prambanan. Tubuh Raja Boko terlempar dan tercerabap ke arah para prajuritnya. Para prajurit yang tertidur, Raja Boko seketika mati lemas. Raja bahkan bisa masih bermaksud bangkit berdiri. Mau terlambat, pandang Bandawasa loncat dan menendang pinggangnya seketika Raja Boko muntah darah dan tewas ambruk ke tanah. Mengetahui rajanya yang perkasa tewas di tangan Bandang Bandawasa, maka prajurit Prambanan takut menyerahkan diri. Hingga Bandung diantar ke istana. Begitu masuk di istana, Kaputren ia melihat Roro Jonggrang yang cantik jelita. Jaka Bandung seketika jatuh cinta dan ingin menikahi gadis itu. Hamba bersedia diberi istri asalkan paduka mampu membuatkan 1000 candi
dan 2 buah sumur yang sangat dalam dalam waktu 1 malam, kata Roro Congkrang. Di luar dugaan, Jaka Bandung menyanggupi permintaan Roro Congkrang itu. Jaka Bandung dibantu para jin dan makhluk halus lainnya membuat 1000 candi. Tengah malam, candi itu hanya kurang 1. Melihat kejadian tersebut, Roro Congkrang heran dan juga terkejut karena bangunan candi yang begitu banyak sudah hampir selesai. Roro Congkrang panik. Ia segera memanggil kepala dayang istana, Bibi Emban, cepat memutar otak. Lalu bersama Roro Congkrang, ia membangunkan gadis-gadis desa Prambanan agar menumbuk padi sambil memukul-mukul alat pada lesung sehingga kedengaran suara yang riuh rendah. Sementara itu, para pemuda desa diperintahkan untuk membakar kayu dan ditumpukan jerami di sebelah timur Prambanan. Akibat bunyi lesung yang dipukul berkali-kali membuat ayam jantan di seluruh Prambanan kaget. Ayam jantan pun berkokok bersaut-sautan mendengar suara-suara tersebut. Bahwa halus segera menghentikan pekerjaannya. Disangkanya hari telah pagi. Apalagi mereka melihat warna merah seperti fajar di sebelah timur. Mereka mengira matahari hampir terbit. Bandung Bondowoso meninggalkan mereka. Kini pemuda itu menuju bangunan candi yang jumlahnya kurang 1 untuk menjadi 1000. Namun ketika sampai di sana, hari benar-benar sudah pagi. Matahari sudah menampakkan sinarnya. Pada saat yang sama, Roro Congkrang muncul di hadapan Bandung Bondowoso. Sudahlah Raden, paduka jelas tidak mampu memenuhi permintaan hamba. Maka cukup, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres, potong Bandung Bondowoso. Raden adalah seorang satria harus memegang teguh perjanjian. Sekarang hari sudah betul-betul pagi, matahari sudah menampakkan sinarnya, dan Raden tak mampu memenuhi syarat membuat 1000 candi. Bandung Bondowoso berdiri tegak di hadapan Roro Congkrang. Giginya memeretak menahan amarah. Roro Congkrang menampak ketakutan, lalu mundur beberapa langkah. Bandung Bondowoso mendekati gadis yang dicintai dan berkata, Roro Congkrang, kau ini hanya mencari-cari alasan. Kalau tidak mau jadi istriku, kenapa tidak kau katakan dengan jujur saja? Kenapa kau gunakan tipu muslihat untuk mengelabuiku? Kalau ini kau ini keras kepala seperti batu, kata Bondowoso. Ucapan pemuda sakti itu tak bisa ditarik lagi. Seketika Roro Congkrang berubah menjadi arca batu besar di candi Prambanan. Bandung Bondowoso juga mendatangi anak-anak gadis di sekitar Prambanan yang diperintahkan membunyikan mesung. Dengan penuh amarah, para gadis itu dikutuk oleh Bandung Bondowoso dengan ucapan, kalian telah membantu Roro Congkrang terbuat curang. Maka dari sekarang aku kutuk kalian menjadi perawan tua dan tidak akan laku kawin sebelum mencapai umur tua. Demikian kisah legenda asal mula candi Sewu atau candi Roro Congkrang, candi yang dibuat oleh para makhluk halus. Meskipun jumlahnya belum mencapai 1000, disebut candi Sewu yang berdekatan dengan candi Roro Congkrang, maka candi Prambanan tersebut juga candi Roro Congkrang. Sedangkan gadis-gadis di daerah itu kebanyakan tidak tahu, tidak laku kawin sebelum menyepai umur tua atau sebelum mereka pindah ke tempat lain. Nah sahabat sekalian, tentu saja itulah cerita Roro Congkrang yang begitu luar biasa bermanipulasi agar syarat dia tidak mampu dilakukan oleh Bandung Bondowoso. Namun kesantian Bandung Bondowoso membuat amarahnya murka dan akhirnya mengutuk Roro Congkrang. Itulah kisah Roro Congkrang yang berasal dari Yogyakarta. Semoga sahabat sekalian terhibur, dan sengaja kami membuat cerita ini tidak terlalu panjang agar sahabat sekalian dapat membuka cita-cita Nusantara yang lain. Terima kasih atas perhatian dan kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat Akar dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan.
berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.